Mata adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semakin hari, semakin bertambah usia, organ-organ tubuh ini akan menurun fungsinya. Kenikmatan Allah ambil sedikit demi sedikit. Jadi kita harus menjaga kesehatan mata ini ya. Kemarin saya sempat mengalami mata buram ya. Setelah saya periksa, mata saya bukan hanya buram, mata saya ternyata minus dan silinder. Alhamdulillah Allah memberi saya ilham untuk memperbaiki kondisi mata saya itu dengan senam mata. Ya, melihat yang hijau-hijau. Dan setiap hari saya mengkonsumsi ekstrak bilberry. Ya, saya merasakan sendiri hasilnya. Ketika saya meminum ekstrak bilberry ini setiap hari, alhamdulillah keluhan-keluhan seperti mata buram, mata kering, ya, baca itu nggak jelas, ya. Apalagi setiap hari kita melihat smartphone, ya. Saya setiap hari itu selalu bekerja dengan smartphone, ya, seperti membuat player bahasa Arab, membuat video-video konten-konten YouTube menggunakan smartphone. Nah, alhamdulillah keluhan-keluhan itu hilang ya. Kemarin-kemarin saya sempat menggunakan kacamata plus ya, karena saya usia 40. Wah, ternyata enak juga nih kacamata plus. Tapi setelah saya rutin mengkonsumsi bilberry, saya udah gak nyaman lagi memakai kacamata tersebut gitu. Dan setelah saya periksa, silinder saya hilang, mata minus saya juga kembali normal gitu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan yang sama, matanya buram, plus, minus, silinder, mari kita perbaiki ya kondisi mata kita dengan meminum vitamin bilberry ini. Untuk pemesanan, silakan teman-teman japri WhatsApp saya ini ya. Insya Allah kita akan lanjut di WhatsApp dan saya siap mengantar paket ke rumah teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.